Halo Bro Sis, selamat siang. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Charles Moody Vlog. Life is the journey. Bro Sis, masih kita ingin melanjutkan dari part sebelumnya ya, dari part yang ketiga dan ini part yang keempat. Part keempat ini saya bilang ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Bukti mengangkat harta gaib itu mulai timbul. Seperti dari part sebelumnya bahwa saya dapatkan kembang pudak, yaitu walaupun bentuknya masih apa mekar sedikit, pada syaratnya masih kuncup ya. Akhirnya malam itu juga sekitar jam 9-an, karena saya nyampe rumah sekitar habis maghrib. Saya sama Abi ini laporan sama Mas CA. Mas, ini kembang pudanya saya dapat. Dan Mas CA, oh, loh kok udah mekar? Bukannya masih kuncup? Iya Mas, saya cari capek-capek nggak ketemu. Mas, ini adanya seperti ini kok. Oh ya nggak apa-apa deh. Coba kita usahakan. Nah, kemudian saya kasih syaratnya itu ya, dan masa ini oke, nanti malam Jumat besok kita coba untuk mengangkatnya. Nah, selang cerita hari Jumat, bukan Jumat Kliwon, pokoknya hari Jumat berikutnya, ritual untuk mengangkat harta gaib dimulai. Saya sama Mas CA ini, saya sama Mas AF ya, karena AF ini daripada nunggu satu minggu di Ngawi, akhirnya Pak AF ini pulang dulu ke Purwakarta, dan menjelang hari Jumat dia Ngawi lagi, kedatang lagi dia sendirian. Nah, dan malam Jumat itu kita bareng-bareng sama AF ini datanglah ke Mas AF ini untuk ritual ngangkat. Udah jam 9 sudah janjian, oke Mas tunggu ya. Nah, kita tunggu deh. Aduh, nunggu lagi. Saya sabar sama F ini, sabar nunggu. Apa sih yang terjadi? Penasaran saya. Seperti biasa, Mas saya itu masuk sebuah ruangan yang akhirnya gelap. Kondisinya gelap. Ya, gelap. Akhirnya apa? Kurang lebih satu jam kemudian, muncullah Mas saya ini keluar. Membawa bungkusan putih yang sebagai tempatnya tanah yang dari Purwakarta itu, yang tempat empang itu, syarat dibawalah keluar. Zing. Tahu isinya Bro Sis? Isinya yang pertama adalah emas lempengan, kalau tidak salah ini kurang lebih 5, ya 5, 5 batang. Itu ukurannya segini. Jadi ukurannya kurang lebih sekitar 3 kali 5 ya. 3 kali 5 sebanyak 5. 5 buah. Kemudian ada semacam apa kayak berbentuk jengkol ya, berbentuk jengkol tuh, bulatan kayak jengkol. Saya tidak tahu itu apa ya. Kemudian ada lagi seperti wayang dari tembaga atau emas, ini dia bilang dari emas ya, yang bergambar Semar, tokoh Semar, tokoh pewayang Semar. Dan satunya lagi itu kayak bulatan kecil seperti Jawa, lebih kecil lagi, tapi ada lubangnya. Jadi saya kurang paham itu apa ya. Mungkin proses yang ahli ilmu gaib bisa menerawang. Jadi bulat kecil seperti ini, tapi kayak ada lubang, kayak bentuknya seperti kendi ya, berlubangnya sedikit itu. Nah, saya senang sekali. Wah, ternyata benar saya bilang angkat. Berarti benar ada hartanya. Jadi saya pun senang. Jadi kita happy pada sembelit itu, tapi bisa nggak ini dijual? Nah, pertanyaan gitu.
bisa nggak dijual? Nah, Aep pun jeletuk, mas, ini bisa nggak dijual? Mas Aep menjawab, ini barang-barang ini masih ada khodamnya, tidak bisa dijual. Jadi kalau misal ini berfungsi seperti emas biasa, ya ini harus dihilangin khodamnya. Nah, saya tidak paham itu hal seperti itu, tapi intinya emas ini hasil dari angkat gaib ini kita bawa pulang ke rumah. Kita bawa pulang ke rumah yang masih bau minyak azetu, minyak zafaron itu saya bawa. Tapi Mas Cha ini ngomong sama kita, sama Aep, sama saya. Ini tempat ini harta gaibnya luar biasa banyak. Ada emasnya, ada emas putihnya. Itu kalau tidak salah itu satu peti gede itu. Kita tertegun, hah? Serius nih mas? Iya, itu satu peti gede. Tapi saya bisa ngangkat segini dulu. Ini sebagai awal. Saya kaget, gila. Berarti benar ya. Dan Mas Cha ngomong lagi, besok Jumat lagi kesini kita usahakan ngangkat lagi. Ya, saya senang, happy. Dan Aep kali ini tidak pulang ke Purwakarta, kali ini dia tinggal di Ngawi ya, bersama kita untuk urus ini. Tapi ada syaratnya, Jumat besok harus beli saya agak lupa waktu itu, kayak ayam cemani atau, maaf ya ini agak lupa ya, beli ayam cemani atau kambing warna hitam, kambing kecil sebagai syarat. Waduh, saya stres lagi nih, dari mana saya pikir saya. Tapi demi ini ya, akhirnya pak sama pun lagi, mas bisa gak diganti mas, karena pak nyari syarat seperti itu susah mas. Ya udah, nanti ganti aja duitnya, nanti saya beliin. Dan waktu itu saya untuk beliin syarat itu. Kalau tidak salah saya masih ingat itu ayam cemani kalau enggak salah itu. Saya lupa juga harganya berapa, saya lupa. Akhirnya kita pulanglah. Kita menunggu hari Jumat besok. Hari Jumat besok. Nah, hari Jumat besok ini adalah hari betul-betul yang akan menjadi insiden ramai sekeluarga saya. Kenapa? Saya sama Aep itu iseng-iseng. Mas, bisa nggak mas ngangkat harta gaibnya di tempat saya? Gayung bersambut proses. Jumat besok ya. Saya agak lupa Jumat besoknya. Ngangkat harta gaib ini dari rumah saya, khususnya dari kamar tidur saya. Yang lebih ngeri lagi ini keluarga kaget. Loh, ngapain ngangkat barang? Cuma saya ngomong sama keluarga, ini katanya biar manjur diangkat dari kamar ini. Menurut Mas Cha ini katanya biar manjur, biar dapat banyak, diangkat dari kamar saya. Dan pada hari Jumat itu, ya, Mas Cha itu datang ke rumah saya dan masuk ke ruangan saya, ke kamar saya. Sekeluarga saya itu nunggu di ruang tamu. Lucunya lagi bapak mertua ini pada saat itu mau berangkat kerja ke Kalimantan nggak jadi karena penasaran harta gaib ini. Dan sebagian keluarga besar itu ngumpul di ruang tamu dan Mas Cha ini ngangkat harta gaib dari kamar tidur saya. Nah, satu jam kita tunggu deh, akhirnya apa 2 jam. Yang unik nih menarik. Terdengar suara dentingan, jadi tahu sendiri ya kalau emas jatuh dari atas, ting, pung, ting, gitu kan jatuh gitu kan. Itu terdengar. Jadi seperti biasanya ritual ini kan dilakukan di tempat gelap. Kemudian dari kamar itu ke tempat saya ini, dari kamar tidur ke tempat ngumpul-ngumpul itu kurang lebih sekitar 5 meter. Itu kedengaran, Bro Sis. Kedengaran sekali. Ting. Jadi coba bayangin aja kalau
Brosis punya Mas Batangan, ya Mas Batangan, catin aja dari atas. Agak bunyi kluk, tuk, ting, gitu. Nah, kita sekeluarga, kedengaran nih, benar tuh Mas, ya. Nah, benar Mas itu, gitu. Ya, pada ngomong lah, pada ngobrol, gitu. Akhirnya apa? Pada saat jam C, Mas C ini keluar dari kamar. Nah, dikeluarkanlah itu kain putih dengan berbagai bentuk emas. Maaf ya, ada emas yang batangan 1 kilo ini, yang gede ini 1 kilo ya. 1 kilo itu kalau nggak salah ada 5. Kemudian batangan yang kecil-kecil itu yang saya bilang itu ukuran 3x5 itu kurang lebih ada 15. Kemudian emas batangan ini yang emas putih, bilang katanya itu emas putih itu gede, lebih gede dari 1 kilo, mungkin ukuran 2 kilo itu gede, itu satu. Nah, yang kedua lagi, gelang tuh. Gelang kayak gelang cewek lah, gelang-gelang bulat itu sekitar ada 5. Jadi seandainya itu diuangkan, ya kurang lebih 1M lebih. Tapi pada saat itu Mas CA, wah ini kita ngangkat ini hasilnya, tapi maaf ya ini belum bisa dijual, ini harus di keluarin kodamnya, harus dibersihin dulu. Biar apa? Biar bisa jual, biar bisa jadi emas betulan, biar bisa jadi uang. Nah, kita sekeluarga gembira sekali, berarti benar ya, harta emas benar. Apalagi AEU benar. Yang lucu, proses besok tuh AEU itu langsung apa? Bawa emas batangan itu 1 biji. Jadi emas itu nggak boleh dipegang pakai tangan, itu nggak boleh. Jadi kalau megang itu harus pakai kain. Jadi diambil emas batangan 1 sebagai sampel. Dia mencoba ngejualnya di kawasan toko emas di Madiun. Sama saya. Yang lucu lagi, kita nyoba menjual toko emas Madiun itu satu-satu. Orangnya agak bingung. Ini orang kok ada orang bawa emas batangan kok, maaf ya. Kok nyantai-nyantai aja gitu. Karena emas batangan itu biasanya yang bawa itu kan pakai mobil, pakai apa. Loh kita nggak pakai mobil, kita naik angkutan. Jadi orang tuh agak ragu. Ini benar kan Mas, ini jangan-jangan, maaf ya. Jangan-jangan orang dari nyuri, Pak. Jadi pada saat ngetes emas itu ya, pada saat ngetes emas toko emas di Madiun agak bingung nih. Mungkin pikiran saya membaca, ini kalau dibilang emas, tapi kok belum emas? Karena ini kan masih, kalau dalam apa, gaib kan masih ada kodamnya. Tapi kalau dibilang ini tidak emas, tapi kenyataannya emas. Jadi setiap toko emas yang kita kunjungi itu jawabnya cuma satu, Mas, nggak ada duitnya untuk membayar segini gitu aja. Jadi dia tidak punya dana untuk membayar nilai emas yang kita usah dijual. Kenapa? Satu batangan tuh karena kurang lebih waktu itu saya agak lupa ya. Satu waktu itu 400 atau 300 400.000 emas murni, saya agak lupa ya. Itu sekitar setengah eman lah ya, mungkin kalau dijual atau 300 sampai 500 juta. Itu satu. Padahal kita punya 5, yang kecil punya 15, yang gelang itu. Jadi, kita usaha tuh keliling itu gagal. Kenapa? Tidak bisa bahwa, oh ini betul-betul Mas. Akhirnya apa? Kita terpaksa gigit jari, kita pulang. Dengan membawa emas itu. Nah, inilah kisahnya, proses. Oke? Kita akan lanjutkan di part selanjutnya, proses. Seperti apa ngerinya setelah dapatkan emas, setelah dapatkan harta gaib, ceritanya akan lebih seru lagi. Seperti apa? Kita tunggu di episode berikutnya. Terima kasih sudah melihat video saya. Semoga menjadi inspirasi, semoga menjadi pembelajaran. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.